Ya kita harapkan ini pas adanya bioskop ini ya minimal untuk kebutuhan konsumsi untuk para santri ya, bisa terpenuhi. Iya. Yang pertama, yang kedua, ya namanya bantuan pemerintah kan nggak mungkin mau selamanya kita bantu pemerintah, paling untuk tahap awal. Ya. Nah, yang kita harapkan ini dari pihak pesantren bisa mengembangkan. Artinya kalau sudah panen atau sudah habis ya tentunya kita sudah harus kita mandiri. Nah, ini sebagai percontohan ini Pak, kalau kita berhasil ini ya ke depan teman-teman yang berada di pondok pesantren bisa kita suka. Ini sangat luar biasa ini Pak. Dari 17 kabupaten kota ini di Sulawesi Tenggara hanya ini pesantren Nusantara Beriman ya. Iya, yang datang ini juga bantuan seperti ini memang tidak datang dari langit, artinya kita berusaha meyakinkan, ini sangat luar biasa ini kita bisa dapat bantuan. Jadi tolak ukurnya ini ya teman-teman ya di pesantren Nusantara Beriman yang harus lebih apa namanya memperhatikan ini supaya ke depan bisa berkembang, apalagi badannya ini sampai bisa 5 tahun. Kedepan juga ya mungkin untuk sementara bantuan pemerintah, tapi kedepan kan sekiranya yang mau diganti ini hanya terpaling saja. Ya sekarang untuk membelanja-belanja yang seperti ini kan bisa online Pak. Atau misalnya kita minta difasilitasi orang kementerian untuk pengadaan ini. Ini sangat luar biasa, ini merupakan satu teknologi tepat guna yang tadinya kita harus menggali dan kotor tepat ini. Jadi satu kotak ini Pak, berapa hari ini? 1.300 Pak. 1.300 itu? Ya. Nah, sudah berapa senti ini? Ini kalau... Ada penggaris Pak? Kalau besar ini, size-nya berapa ini? Kalau sampai 4 bulan atau 6 bulan, berapa size-nya? Pada saat kemarin ada pelatihan, artinya perkiraan kita, size-nya berapa? Mendekati 400 gram, Pak. Tidak, berapa size-nya? Naik berapa? 1 kilo. Kalau dipelihara 4 bulan atau 6 bulan? Sekitar 3 ekor sampai 4 ekor. Itu. Jadi, tolong Pak, teman-teman di pesantren, jangan sembarang yang memberikan makan, pakan. Karena jangan sampai yang bersangkutan, karena ini yang begini, ikan-ikan yang begini yang dalam kotak begini agak susah minum ini. Kalau kekenyangan banyak mati, dipantau. Kalau perlu ya mungkin dibuat apa namanya, dibuat tempat tugas itu supaya ketika pemberian pakan jam berapa ya dikasih? Jam 10 kalau pagi. Berarti hanya satu kali ya satu hari? Enggak, sejam 5 pada sore. Nah, seperti checklist. Bikin anu, apa, jurnal. Setiap misalnya harus kesepakan, sudah harus checklist. Nah, supaya kita bisa tahu tuh bahwa ya tinggal mungkin para ustaznya ini mengecek apakah barang ini sudah dikasih makan atau belum. Tapi buat anu di papan kah di mana itu semacam ada papan tulis atau apa tuh yang tinggal dipakai pulpen atau apa supaya kita bisa lihat dan siapa yang ditugaskan. Itu sudah luar biasa. Saya sudah lama mau berkunjung sebenarnya ini Pak, ketika waktu masih selalu ini sama isinya nih ya. Iya sama Pak. Ini kita pelajari yang begini, apakah air murah atau kan yang begini? Cuman air rasi Pak. Air rasi ya? Iya Pak. Ini cuman kedua juga kalau mau panen ya panen kita seperti kita panen juga Pak Upati apa ya apa. Insya Allah. Ini rencana juga Pak Upati sebenarnya mau berkunjung ke sini kalau ada waktu. Jadi ya akhirnya kalau kita lihat ini bagus hasilnya, kenapa kita anggarkan di kabupaten untuk teman-teman di pesantren, karena kita lihat ini memang kebutuhan untuk konsumsi
Lauk pauk ini sangat besar di pesantren. Dan biaya itu besar. Ini kan masih kita berharap lagi, satu jenis yang mungkin ada benar-benar yang bisa dibuat permanen. Bahkan itu sebenarnya jadi kalau misalnya kalau kita ke sini, jadi mungkin dia bantu untuk makan minumnya, pesantren, karena ini terus terang ini kita mau merujuk seperti ini karena kita nggak ada menu untuk itu. Syukur ini kementerian dia buka menu untuk kegiatan di pesantren. Biasanya kan kita selalu kelompok budidaya. Nah ini tiba-tiba teman-teman sudah berapa tahun di KKP itu memprogramkan bioblok untuk pesantren. Nah, tentunya harapannya kita itu di samping juga kita meringankan beban daripada pondok, ya itu tadi kita mungkin sama-sama beramal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada manfaat. Itu kita harapkan kita tetap konsentrasi pantau, jangan misalnya terlalu memberikan kepercayaan kepada yang mengelola ini, jangan sampai salah perlakuan hancur kita, hancur Pak. Kalau ini kita berhasil, saya kira teman-teman kementerian sudah sebagai banyak. Ini dia punya selang ini. Ada kita bawa penggaris? Tidak sebesar ini. Kayak begini kayak itu hari ini datang, tidak tuh? Sudah beda nih Pak. Beda apa? Besar dia ini. Hanya berapa ini? 11.000 ya? Ini 1.400. Satu ini. Kecil ini. Apa sedikit airnya? Sedikit. Banyak sekali. Hah? Banyak sekali dalam satu kotak. Apa? Apanya? Ikannya. Banyak bagaimana? Betulkah ini airnya besar? Tidak sesuai ukuran. Sudah dipastikan nih Pak, diameter 4. Kemarin yang memberi materi itu Pak saya ini. Ini ahli ini, ahlinya yang datang ini. Dimana dia sudah tahu bahwa satu kotak ini ruang geraknya bagaimana? Dia punya apa namanya oksigen sampai ke mana? Jadi airnya ini tidak pernah diganti nih Pak. Tapi cuma dibuang sedikit, kemarin arah dibuang sedikit baru diganti lagi. Tambah lagi. Sampai panen enggak pernah diganti airnya ya? Ya, itu yang mestinya ditanyakan itu. Ini Pak tergantung kalau airnya tidak berbusa dan tidak berbau, biar tidak diganti Pak. Tidak masalah. Ini berbusa ini. Ini tapi tidak berbau ini Pak. Justru katanya kan tidak berbau. Busa bagus itu. Wah, ini mas kecil ini. Itu banyak di sini ya. Oh, ini bagusnya kalau kita jadi bekas makan toh. Tidak dikasih makan dia, dia terkumpul situ. Mana? Kasih makan. Kasih makan terkumpul. Warna coklat dia ini karena anu. Ini floknya sudah mulai terbentuk dia floknya ini Pak. Sudah mulai terbentuk floknya karena sudah berwarna coklat airnya. Kalau yang hijau ini baru mulai. Mana? Yang kenapa warna hijau. Bersamaan anunya ini. Prosesnya. Oh, ini sudah apa namanya? Sudah mulai terbentuk floknya. Kalau ini baru mulai Pak, seperti sana contohnya. Yang warna kewarna hijau itu. Ini bersama dikasih Pak, hanya tergantung bakterinya Pak dalam kolam. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ini seperti dasar ini? Tidak sampai. Mendekati Pak, tapi mendekati. Dua itu mungkin apa ya, ini kan dijaga listriknya ya, di jarang bagi itu ada gensetnya saya ada gensetnya itu harus dijaga Pak. Iya di jarang minimal itu mungkin yang jaga 5 menit. Minimal 5 menit mati lampu, kalau tidak matikannya jadi harus dijaga rawan juga. Iya rawan, makanya cuma itu genset
standby. Standby. Jalur 2 memang tugaskan berapa orang. Kalau perlu mungkin turun-turun situ atau apa tuh. Berapa menit? 5 menit, Pak. 5 menit kalau mati ini rasinya. Terancam yang dalam ini. Jadi harus standby genset. Biasa terlalu malam, Pak, masih lampu. Iya, masalahnya kalau sudah jam 2, jam 3. Iya, bisa lah. Tapi langsung bergerak. Tapi kan disini keluar. Jalan. Mari cepat, kita kan ini. Berapa lama dipasang itu hari ini? 1 minggu, Pak. Saya pikir saya ini pakai saya pakai parang ini. Iya. Ketahuan besar ngeran ini. Nggak besar, ini paling sekitar 200 meter. 100, kalau dia anu, Pak, dia anu kemari tanda tangannya 169 juta, Pak, semua. Iya. Termasuk biaya pasang. Iya, semua, Mi. Di BST-nya. Berapa 200 dengan pemakanan lahannya? Pasangnya ini apa? Di Gereja ya? Iya. Hah? Iya, Pak. Dibeli juga ini? Dibeli, Pak. Ayo itu saja, Pak. Memang ini kalau mati lampu. Artinya kalau 1 jam ya mungkin kita sudah kepanasan kita. Berapa kotak ini yang kan yang sudah mulai vlognya bagus? Di situ baru satu. Rata ikan ya? Rata ya? Tinggal ini mungkin terus ini soal mulai cacarnya no tempat tinggal ini dan nanti pada saat kita panen ya kita tentukan kita lain kan standby di bulan-bulan berapa itu bulan 6 tadi, Pak. Iya, sudah harus cari nih lebih-lebih di Kendari atau apa tuh. Karena tidak mungkin satu kali kita panen, apa namanya, bisa habis kita konsumsi. Ya minimal berapa kotak itu untuk disiapkan tuh di sampel. Kalau jauh banget, lama ini yang begini, hanya kita baru dapat bantuannya begini. Nah, kemarin saya lebih-lebih di kementerian lagi. Mereka sampaikan bahwa sebagian besar ini bantuan ke depan 2023 itu adalah aspirasi. Ini kemarin kebetulan itu ada dari Irjen itu Ibu Bilkis yang bantu saya untuk mengurus ini. Lama minggu itu kita ada 4 pesantren. Hanya karena pada saat itu COVID anggarannya terbatas. Ya. Kedua mungkin karena kita tiap malam juga jalan-jalan ke sana atau apa. Betul itu teman-teman, jadi satu terdapat. Minimal ini bisa jadi percontohan. Suatu saat kalau bagus ini, kenapa daerah itu tidak bisa? Yang penting ada menunya. Artinya ada, apa namanya itu, nama kegiatan. Yang merdeka aja bisa kita kita bikin kolam saja. Kolam kali ini
Nggak repot dia. Nggak repot. Kita bikin mungkin kolam itu 10 kali 10 misalnya. Nah, kita pelur di bawah. Kasih apa namanya itu? Kasih semen atau apa tuh. Kita jadikan air bagaimana namanya? Apa namanya? Yang di kabel putar begitu pakai mesin kan? Itu kita kincir. Kincir air. Kecil-kecil saja. Kan? Lebih kencang lagi dia. Tidak ada juga yang anu itu yang kayak apa namanya itu apa namanya ini? Seperti akuarium. Iya, Pak. Nah, mungkin dalamnya 1 meter atau 2 meter. Begini, Pak. Itu Pak Jaskoli. Jangan jauh saja, biasa mati-mati lagi. Apalagi kita di sini. Rawan memang. Ini anunya sebenarnya. Ah, masa sampai setengah jam saja apa? Begitu kan, 5 menit sudah oleng. Begitu orangnya kemarin, Pak. Satu jam. Tapi hanya belum jam sudah oleng kalau belum cepat. Belum istilahnya belum terbukti. Hanya penyampaian begitu, Pak. Iya, artinya penyampaian. Buat jaga-jaga. Kalau 1 jam dia bilang 10 menit. Sebaliknya jangan kita terlena. Jangan kita lainnya. Enggak bisa kayak yang kita adakan bibit yang lebih besar misalnya. Supaya dia hanya butuh 2 bulan 3 bulan. Iya, ya begini. Yang 10 cm atau apa? Selain itu kan pembesaran je ini kan tidak berkembang, berkembang ini kan? Hanya pembesaran dia. Pembesaran. Hanya ini karena mungkin kementerian anggaran terbatas. Kalau saya, kemudian dia melidiki kita untuk bisa memelihara. Biasanya itu kalau kita pelihara dari kecil misalnya, ya kita ada apa namanya semacam rasa memiliki. Ketimbang kalau misalnya bisa aja biar dia begini kita dapat cepat. Tinggal anggaplah ini pembesaran. Begitu misalnya kita panen itu satu, ini butuh lama ini. Kalau saya tuh kita beli yang biar agak mahal, tetapi mungkin tinggal tunggu 1 bulan kita sudah timba makan gitu. Kalau ini lama sekali. Ini kayaknya persoalan lagi anggaran dia nih, Pak. Persoalan anggaran, makanya dia pilih terlalu kecil. Persoalan anggaran kedua itu tadi, supaya kita tahu persis perkembangannya dari kecil atau apa. Iya. Ini bagus sekali, ini negara saya ini, Pak. Pengaruh apa kita sudah hubungi gitu, Pak? Saya sudah hubungi, Pak, dari pengaruh yang bawah. Makanya suruh tadi keluarkan air ini sekitar 8 kota lagi. Iya, Pak. Dari kembali, besok lusa saya pindah ya ini kemarin kebakaran dalam arti mungkin kalau sudah habis ini yang mereka atau apa pasarkan atau apa ya teman-teman dinas juga dilanjutkan. Nah, kemarin selesai juga ibu awan proposalnya itu yang saya sampaikan belum tuh sudah semua mi tapi yang di laut utara tidak mau mi tidak ada lah hanya di Surabaya tanpa bulu saja ini tapi sudah ya berapa pesantren kan bukannya tanpa bulu. Ya, kemarin jalan yang begitu. Ada juga ini anu kukunya ini, ada juga bahan. Ya, saya minta dia bilang nanti terus. Iya. Jadi dia datangi saja jam begitu. Kebetulan kemarin datang begini lewat. Oh, lokasinya sempit. Sudah mulai. Jadi ini kita sendirinya. Kita bawa untuk di realisasi hanya kita ketika penting masuk nih. Nah, yang kita anu di Pulang Barat ada juga pondok, Pak. Luas lahannya 2 hektar. Ya, coba nih.
Pondok Baru. Berapa banyak ya santrinya? Di Desa Timbala. Berapa santrinya? Baru dibuka Pak, jadi kurang tahu juga ini. Jangan berumpi ya sebab tua, kita santrinya tidak jalan. Iya. Kita harap ini semua ini ya termasuk guru-gurunya atau apa tinggal di sini misalnya atau apa ustaznya. Bagaimana besarnya nih Pak? Sesuai ini kita timbang, pernah kita timbang lagi? Belum. Katanya kamu orang sudah di sini. Nah, siapa ini? Ya lihat ke orang ini. Iya, dan lihat dengan malu. Ya. Anu saja aneh. Monitoring pemanfaatan. Pemanfaatan dia buat kecamatan Kalea. Satu saja. Sebelum jalan itu aman-aman publik. Ini campur. Airnya ini ya? Iya Pak, sumber airnya. Ya, sudah komunikasi sama Pak. Iya, komunikasi dengan Pak Dari saya. Pak Dari, itu Pak Dari. Ya, asal Pak, memang harus Bapak yang aneh. Jangan harap itu. Tidak, kalau itu biasa. Dia asin-asin sedikit airnya. Agak asin. Iya, payau. Masalahnya ini kalau mati lampu ini kalau hanya 5 menit wah tidak bukan 5 menit itu hanya memang kan nanti itu ada 84 tadi. Oh, tahu yang lupa satu Pak. Biasanya kalau itu 6 bulan. Banyak tuh. Sorry. Sekitar 10 cm. Ya berkembang itu Pak. Sudah 7 cm ini. Iya, kemarin. Karena kemarin ada fotonya di sini, tuh di anu masih kecil. Kayaknya rata-rata begini tuh. Tidak, udah di sini. Ya, ada kemarin fotonya. Hmm. Itu di anu. Betul dengan lahan yang sempit bisa menghasilkan berapa ton. Kalau saya tidak di Kalea di bawah tanah Pak. Yang begini pakaian iya. Saja pakai cincir itu yang aja kalau biasa. Oh jadi kita mau anu Pak, kita mau beton begitu. Iya Pak. Itu yang dia lupa di tembok. Kalau pakai beton biasa luka-luka dia. Itu di tembok bagus kan? Iya, belum ada. Tidak luka-luka itu kalau di beton. Bisa. Mau luka-luka. Dia tidak pergi tabrak. Dia tidak pergi tabrak dirinya itu ikan. Tidak pintar. Ikan lele dia putih-putih Pak. Itu baku makan. Kanibal dia kalau ikan lele. Itu kan dia hidup liar. Kanibal dia kalau ikan lele. Ini kan dikasih makan. Padang. Tinggal pasang kendar di timbang. Kok kita bikin gitu-gitu ya? Mestinya Pak, biar bukan pesan yang kita tanya Pak, biar sekarang tadi nggak bisa. Yang penting ada minyak perian di notari. Kalau lalu aja udah mau, sekarang tadi nggak tahu. Bisa Pak. Tidak, ini kita semua yang kita bantu. Ini kita beramal juga. Ini satu yang mati Pak. Kan masyarakat juga Pak, kita beramal juga masyarakat. Ini saja, satu yang kawan bikin perkosa, baru satu kawan bikin. Ini pas auto mati. Mana lagi pesantrennya itu di situ?
Halua tidak makan ikan air tawar. Orang di kampung lagi. Nah, orang lawa sama sungai. Dekat anu.